Disambut ribuan pendukungnya di lapangan Desa Slinga, Purbalingga, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan amat prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ia meminta warga Purbalingga untuk memperbaiki nasib bangsa pada 17 April mendatang. Prabowo juga ingatkan pendukungnya untuk tidak menyia-nyiakan hak pilih dan memilih caleg dan capres yang sesuai dengan hati nurani. Pada kampanye, Prabowo juga sempat digendong dan diarak massa hingga menuju mobilnya.